Kita kan emang rencana emang mau berhenti, pit stop, mau ngopi. Yeah. Tapi pertanyaan paling pentingnya, yes. Kopinya di mana? Eits, sudah siap. Nah, ada kopi. Kreatif langsung disajikan di depan mata. Good morning. What's up, rock and roll? Morning sunshine, aduh seger banget. Dan ini gue bisa bilang pagi yang paling epic yang pernah gue alamin. Jadi gue lagi tidur, 7:30 itu gue kebangun. Gue lihat ke belakang, itu jendela menyajikan pemandangan Toba, men. Gue pikir, ini dekor gitu ya. Gue keluar ruangan, lihat langsung, benar gak sih view gue seperti itu? Dan bener, men. Ini view-nya dan epic pisan. Epic pisan, bro. Lu sendiri gimana, Yos? Rock and roll. Sorry. Masih setengah sadar abis riding kemarin, soalnya capek banget. Kalau Ganesh bilang epic, nggak cuma epic. Bobo kabin Kalira ini juga buat gua tuh canggih banget. Karena semuanya serba digital. Dari mulai kita masuk ke unitnya itu pakai barcode untuk buka kuncinya, terus juga kontrol semua lampu, smart window, itu serba digital. Jadi menurut gua tuh canggih banget, padahal temanya camping. Mungkin inilah camping 2021. Mereka nyebutnya ini glamping, karena fasilitinya glamor. Lu dapat tempat tidur luas, lu dapat toilet, lu dapat nyaman tidur dengan smart window yang bisa gonta-ganti pemandangan itu, plus dengan view yang sangat glamor juga gitu, men. Tapi nggak kehilangan rasa campingnya. Jadi, saya sangat dimanjakan. Mestinya sih kita bawa keluarga ya? Ya, gua tadi pagi-pagi udah video callan sama bini gua, dan next trip kita harus ke sini. Kalau kita misalnya mau bawa keluarga, mau bawa anak yang masih kecil, mungkin kepikirannya, wah camping terrepot, anak-anak tenang. Di sini tuh meskipun temanya camping, tapi rasanya kayak hotel sih sebenarnya. Jadi aman lah semuanya, fasilitasnya ada. Untuk saat ini tapi mungkin kita nggak bawa keluarga supaya riding kita tidak terdistract. Untuk next time pasti sih kita akan bawa keluarga ke sini supaya mereka juga bisa nikmatin apa yang kita nikmatin sekarang. Jujur, meskipun gue sangat senang di sini ya, tapi gue sama dia, men, laki juga gitu. Honeymoon, ampun. Pakai Bluetooth, nyalain, matiin, wis, nyalain, bawel ya, serah. Gila, bobo kabin
Gak cuman buat nginep doang, buat riding di sekitar Bukit Bendeng seru banget. Baru di sini udah asik. Yuk. So, are you ready? Ready lah. For Exit Trail to Parapat. Coba adventure only on Rock and Roll Daddy. Let's do this. Come on. Mawan mana nih, katanya mau kemari jemput. Ya sih. Oh, je. Let's go. Rp1.430 MDPL turun ke 800. Tapi nanjaknya tadi berasa 1.000.000 MDPL sih. Oke, mari kita tes tanahnya seperti apa. Let's do this. Ini nanti ke depan kan ada yang agak sedikit curam sih ke bawahnya. Tapi ngeplow aja, maksudnya nyantai-nyantai aja kan, enggak usah. Oke. Okay. Terlalu ini. Jalan itu malah makin asik ngeplow-ngeplow. Okay. Siap. Baiklah. Yang di awal agak sedikit curam. Wow. Saya dengar kok kata curam. Curamnya curam-curam ini untuk yang anak eksi, curam-curam manja, curam-curam manja. Katanya curamnya untuk anak eksi, lah saya anak eksi. Curam-curam manja ini namanya. Sebenarnya curam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tanahnya loamy sekali, sangat gembur. Dan nah ini lagi banyak tanaman ini sih, bawa daun berguguran. Wah, ini baru curam, baby. Oke, baby. Gas, 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 gas. Waduh, 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 waduh. Ayah naon nih ya. Licin, 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 licin. Wait. Licin sekali. Beremnya besar sekali, tapi beremnya terbuat dari batu. Habis tenaga gua. Namanya juga X sih. Ini ada ganjaknya. Dijawil-jawil terus sepanjang jalan. Permisi. Ini nyangkut di RD. Jadi pulih. Jadi di bagian terakhir tadi itu tuntut tanjakannya curam banget. Gua gak tahu Ganes dituntun apa. Masih dikuai sama dia. Kita lihat aja dulu. Ayo dong di gue. Ya udah kita gue sih, permintaan banyak fans. Mari kita gue. Habis itu suruh pumping. Ogah. Pumpingnya juga lagi belum terawat. Iya. Depan gue emang pembalap-pembalap beneran. Emang kebut aja. Wow. Variasi naik turunnya amat sangat oke banget buat stamina. Jadi gue yakin cuma section ini aja tuh udah cukup make your day, make your sport day gitu. Tapi gak ada satu spot pun yang lu nggak bisa lihat Danau Toba. Kemanapun juga lu pasti dikasih lihat Danau Toba. Mau secapek apapun juga, mata lu pasti akan selalu sejuk. Jadi udah ya, otot-otot dipompa, hati dipompa, mata juga dipompa. Mestinya pulang-pulang lu sehat. Sehat banget. Woo!
sakit saya. Naik turunnya. Wow. Kayak KTH oge. Tapi enggak tahu ya. Buat gua lebih epic dari oge sih. Dropper naik turun kayak kondektur. Bergendotin lagi mah Yosa asup eh. Dropper turun lagi. Wah, cakep banget. Nggak kelihatan jalannya. Gila. Gila di atas sampai peon negatif terus. Iya. Gua mbak, tadi kan pas gas. Saya ketarik. Ketarik ke kanan. Do not litter on the track. Dibawa nanti kalau ketemu tempat sampah baru kita buang. Jangan pernah kita buang sampah sembarangan, guys. Jangan jadi sampah masyarakat. Be a proper mountain biker, oke? Okay? Yes. Let's go, baby. Woi. Sekarang kita mau lanjut lagi nikmatin trail blusukan istilahnya menuju Parapat. Tadi kita datang dari sana. Selanjutnya kita lewat mana, Bang Mawan? Lewat kampung menuju apa? Desa Motung. Desa Motung menuju Parapat. So, ikutin kita terus hanya di Toba Adventure di Rock and Roll Daddy. Let's go. On the way to Desa Motung. Ini ada tadi calong-calong ngentutin gua mulu, Yosa ya. Apaan ini? Sadar gua, bunyi-bunyi. Sebagai orang Batak, jujur ini kebanggaan buat gua sebenarnya. Bisa riding di istilahnya asal gua lah, meskipun bukan tempat kelahiran gua ya. Tapi adalah sebuah kebanggaan buat gua bisa membawa dunia gua, yaitu dunia mountain bike, ke tanah asal usul orang tua gue, yang mana berarti asal usul gue juga kan. Itu sebuah pride sih buat gue membawa hobinya ke sini. Buat gue luar biasa lah pengalaman ini. So, thank you buat semuanya yang membuat semua ini bisa menjadi kenyataan. Rock and roll. Dan gue gak nyangka bahwa ternyata kampung halamannya Yosa sekeren ini. Ngapain lu tinggal di Jakarta? Kata! That's Parapat. Di Parapat. Oke. Norak ya.
What's up, rock and roll? Edan, kita barusan habis lewatin Desa Motung dan akhirnya nemu satu spot lucu nih. Namanya apa sih? Parsaoran, tikungan bidan. Oh. Parsaoran tikungan bidan ya? Oke. Dan kenapa di sini spesial? Karena di sananya kita bisa nonton pelabuhan Aji Bata. Kita nonton dulu. Mari kita nonton pelabuhan Aji Bata. Nonton. 2 jam kemudian. Oke, kita udah nonton. Jadi, ini yang disebut spot sebagai penatapan pelabuhan Aji Bata gitu. Dan di sini tuh kita kan emang rencana emang mau berhenti, mau ngopi. Masalahnya gimana kita ngopinya? Tenang. Udah siap. Sudah siap cangkirnya. Boleh. Terus airnya dari mana? Itu dari Toba banyak loh. Oh iya ya, tinggal banyak air dari Toba. Tada. Ya. Tapi pertanyaan paling penting ya. Yes. Kopinya di mana? Eits. Sudah siap. Nah. Ini kayak gini-gini tuh biasa banget ini. Ayo seduh. Oke, mari kita seduh, mari kita seduh. Labuan Bajo ini mirip. Akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Aji Bata. Selama ini kalau kita main ke Danau Toba atau dari Medan ke Labuan itu pasti selalu orang mengeluh dengan fasilitasnya ya, jelek, kumuh, jorok, bau. Nah ini karena emang Danau Toba masuk prioritas ya, pelabuhannya bagus, kemudian kapalnya itu kita beneran macam kayak naik pinisi, nyaman, apalagi kalau kita nyobrang gitu. Jadi ternyata setelah udah ada pembangunan, kita ngeliat naik kapalnya langsung, wah ini baru bener, apa namanya, untuk pariwisata internasional. Dulu tuh masih ingat pengalaman yang gak akan gue lupain. Pada saat gue udah naik ke kapal, waktu itu pakai mobil biasa, mobil minibus. Naik di truk, itu kapal turun, berasa turunnya, kayak mau tenggelam tuh kapal. Sekarang lihat kapal-kapal yang sekarang beroperasi di sini buat nyebrang ke Samosir tuh udah jauh lebih proper, emang dia udah beda banget. Pelampungnya udah safety,
di dalam ada kafe, ada ruangan AC, benar-benar nyaman lah. Jadi kalau mau ke Danau Toba silakan cobain Vespa. Secara gua nggak gitu ngerti tentang pelabuhan, tapi gua yang tahu, yang gua dengar adalah berita bagus tentang pelabuhan Ajibata dari dulunya yang nggak gitu proper sekarang menjadi proper. Sangat nggak proper dulu, Mas. Iya, berarti serius ya pembangunannya ya? Sangat. Oke. Danau Toba is going to be the super destination of tourism di Indonesia. Rock and roll, baby. Gradient tanjakannya begitu, guys. Ampun, Gusti. Naik lagi. Hancis. Oh, tidak mengenal. Kasih sayang. Aduh. Tuhan memberkati orang yang mengengineer 32 tooth oval chainring. Oh my God. Kelihatan di kamera ya, jadinya nunduk. Kok berhenti? Tapi air geram. Sepertinya buka saja dekernya. Ada yang keram. Bercucuran. Dari tadi kena tuan terus, tiba kena tanyakan. Mulai kayak hujan. Pakai ini harus hati-hati. Ingat apa yang dipegang. Kalau enggak, pedes. Habis pegang betis, diolesin salon pas. Udah gini, aduh. Jangan pegang yang lain, terutama hal-hal sensitif. Alhamdulillahnya saya tidak kram. Atau tepatnya belum kram. Lanjut. Rumah siapa lo? Ini kan rumah pengasingannya Bung Karno, bro. Oh, itu. Oke, rock and roll. It was a rock and roll ride. Akhirnya genap juga exit ride kita dari The Caldera sampai ke Parapat. Tapi kita belum selesai di Toba. Besok kita masih mau ke Caldera Bikepark. Bakal seru nih. Toba Adventure hanya di Rock and Roll Daddy. Curam edan, curam terus tipis. Trek macam apa ini? Kayak gini kalian mau cita-cita masuk UCI, ini mau UCI Bing Slamet aja ini mah.